isteri ke atas suami. Lepas kita dah baca hak suami ke atas isteri, sekarang ni hak isteri ke atas suami. Maksudnya hak isteri yang patut, yang mesti ditunaikan oleh suami. Sebagaimana atas sang isteri itu hak-hak oleh suaminya, maka bagi sang isteri itu juga ada hak-hak yang tertanggung ke atas suaminya, iaitu wajib memberinya nafkah, makan dan minum dan pakai, kemudian bergaul dengan isterinya dengan cara yang baik. Nabi SAW bersabda, khiyarukum khiyarukum dinisa'ihim, sebaik-baik kamu adalah mereka yang membuat baik kepada isteri-isterinya. Sabda beliau yang lain, khairukum khairukum di ahli wa ana khairukum di ahli, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada isterinya, dan aku adalah orang yang paling baik sekali dengan isteriku. Jadi di antara ataupun hak isteri kepada suami, memberi makan dan minum, nafkah, makan dan minum dan pakai. Ini adalah tanggungjawab suami yang patut, yang wajib ditunaikan. Makan, minum, pakai, ini ada dalam kitab rekod disebutkan semua. Maksudnya berapa kadar nafkah yang wajib. Kalau kata suami itu kaya, berapa kadar yang kena bagi. Kalau suami itu miskin, suami itu sederhana, berapa kadar yang bagi. Ada disebutkan dalam kitab rekod. Jadi kata Rasulullah, khairukum khairukum nisa'ihim, khiyarukum khiyarukum nisa'ihim, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik di kalangan, dengan yang bergaul baik dengan isteri-isteri mereka. Kata Rasulullah juga, wa ana khairukum ahli, dan aku adalah orang paling baik dengan isteri aku. Maksud di sini, kalau kita baca sirah Rasulullah SAW, Rasulullah lah yang, kalau di rumah, Rasulullah yang buat kerja rumah. Satu kalau kata kasut, Rasulullah di sendiri. Banyaklah hadis-hadis yang menyebutkan tentang Rasulullah buat kerja di rumah. Jadi kalaulah ada di kalangan kita suami-suami ini yang membantu isteri di rumah, tolong masak, tolong basuh baju. Basuh baju kan susah pun, bubuh kan lah, kemiti. Jadi macam-macam benda yang kita boleh buat di rumah. Janganlah kita pula yang tengok suami yang lain tu buat kerja rumah, kita kata, eh kena budi lah. Ataupun kita kata, eh takut bini lah. Jangan kita kata macam tu. Sebab apa? Rasulullah sendiri yang tolong isteri. Kita nak kata Rasulullah takut bini, tak boleh. Rasulullah dah sebut, sebaik-baik kamu adalah orang yang baik dengan isteri-isteri yang tolong buat kerja di rumah. Beliau SAW pernah berkata juga, berpesanlah kamu kepada kaum wanita itu segala yang baik-baik, kerana sesungguhnya mereka itu umpama tawanan dalam tangan kamu. Kamu telah mengambil mereka dengan menanggung amanat Allah Ta'ala, dan kamu telah menghalalkan kemaluannya dengan kalimat Allah. Dalam hadis yang lain, beliau SAW berkata, sesungguhnya wanita itu dicipta dari tulang yang bengkok, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk itu ialah bahagian atasnya. Jika anda cuba meluruskan tulang yang bengkok ini, kelak anda akan mematahkannya. Tetapi jika anda bermaksud nak bersenang-senang dengannya sahaja, anda akan dapat bersenang-senang dengannya meskipun dia bengkok. Maka berpesanlah yang baik kepada kaum wanita itu. Sebenarnya Nabi SAW telah banyak kali berpesan mengenai kaum wanita itu dalam beberapa banyak hadis yang lain. Maka hendaklah diperhatikannya. Jadi Rasulullah banyak berpesan tentang perempuan, tentang isteri, tentang perempuan, bermuamalah kita dengan perempuan. Jadi kita kena faham di sini penciptaan orang lelaki dengan perempuan berbeza. Perempuan lain, lelaki lain. Jadi bila bercampur antara dua, perempuan dan lelaki, memang ada banyak benda yang tak kena. Lelaki cakap nak ni, perempuan cakap nak ni. Lelaki nak ni, perempuan nak ni. Jadi memang tak akan kena. Sebab perempuan fikir cara lain, lelaki fikir cara lain. Jadi dalam hadis yang tadi disebut, perempuan tu umpama tulang yang bengkok. Jadi tulang yang bengkok ni maksudnya kalau kita nak betulkan juga, lemakkan batang. Dan kata hadis yang lain juga, wakasra talaqaha, mematahkannya tu bermaksud kita telah menceraikan, maksud kiasan bagi cerai. Jadi kalau kita berkah juga, last kali berlakulah perceraian. Sebab itulah berlaku banyak perceraian. Sebab apa? Banyak ketidaksepahaman antara suami dan isteri. Sebab apa? Orang lelaki ni style orang lelaki ni fikir mudah. Kalau orang perempuan, dia fikir benda kecil-kecil satu-satu. Dia fikir benda yang, contoh kita nak pasang tirai ni, kita kalau kita suami pergi maiding dan pergi jaya, pergi beli langsir, hantam ya, beli warna apa pun, janji beli. Kalau kita tu ikut ada kain pelikat dah guna, kita berhenti buat langsir. Kalau lelaki ya, janji tutup. Kalau perempuan tak, tengok warna apa,
Lepas tu dia guna kerusi atas tu nak mesti bulat-bulat ke macam mana. Macam mana buat. Jadi kalau pergi dengan dia ke main day, sejam, dua jam, tiga jam tak habis. Dia nak tinggal satu-satu. Banyak jenis pula barang kan. Kalau lelaki pergi situ beli, lepas tu nak pergi bayar pula, dia tengok mana yang sikit je masuk tu. Perempuan dah lah pakai tengok yang. Jadi tak, kalau sebut banyak lagi perempuan marah lah. Jadi lantaran itu sabda beliau lagi yang masuk, tidak boleh seorang mukmin membenci seorang mukminah. Sebab jika dia membenci daripada satu kelakuan, dia akan memandang baik kelakuannya yang lain. Jadi tak boleh seorang beriman itu membenci seorang perempuan yang beriman yang lain. Sebab kalau kita benci satu perangai dia, dia ada perangai yang lain atau kelakuan yang lain yang elok. Lantaran itu, seseorang manusia memerlukan sabar yang banyak dalam mempergauli isterinya. Mesti banyak bertolak ansur dan selalu mengambil hatinya. Kerana wanita itu diciptakan Allah lemah. Nabi SAW menyifatkan mereka dengan kurang akal dan agama. Sebagaimana kata beliau, aku tiada mendapati orang yang boleh mengalahkan lelaki yang teguh azamnya selain daripada kamu. Maksudnya perempuan lah. Ataupun semaksud dengan itu. Kemudian beliau berkata lagi mengenai kaum wanita, sabar atas kelakuan mereka lebih baik daripada sabar daripada tindakan mereka. Dan sabar atas tindakan mereka lebih baik disabar daripada api neraka. Maksudnya, kami kata penerjemah, jika kita menggunakan kuasa kita dengan bertindak ke atas mereka, nescaya mereka akan berontak dan bertindak balas. Dan jika kita menggunakan kekuatan kita untuk membalasnya, nescaya kita akan menzalimi mereka dan hal itu akan menarik kita ke dalam api neraka. Ini banyak hadis tentang tentang wanita, tentang lelaki wanita. Jadi masalah tentang suami isteri ini kita kena faham. Orang perempuan memang macam tu. Perempuan ni maksudnya dari pagi sampai ke malam tu dia tak. Maksudnya pagi dia boleh sedih, tengah hari dia gembira, petang dia masa melik. Dia jadi macam-macam berubah. Jadi perempuan dia jadi kata, sebab tu di sini kata kena suami kena banyak bertolak ansur dengan isteri. Wajarlah bagi kamu lelaki selalu bersikap toleransi, bertolak ansur terhadap kamu wanita dengan memaafkan kesalahannya. Dan tidak mengira sangat jika mereka cuai dalam menekan hak-hak dirinya atas mereka. Ni kita sebagai suami, yang di suami dah, hendaklah kita selalu memaafkan. Sebab apa? Style lelaki ni tak cakap banyak. Kata sekali lah. Nak itu, nak itu. Ada perempuan apa? Dia, kalau dia tak puas hati, dia akan keluar semua. Jadi selalunya isteri ni kalau dia marah, dia akan keluar habis. Tak kira lelaki ke lelaki dia, dia keluar lah. Kata macam-macam, tak sedar masa tu suami dia kan. Dah habis puas hati lah baru abang minta maaf tadi dah terlajak, terlepas cakap. Yang suami ni sabar je, sabar je lah kan. Jadi tu selalu yang berlaku dalam institusi rumah tangga macam tu selalu. Jadi isteri ni bila dia marah, suami ni selalu akan senyap. Akan senyap dia. Tapi perempuan ni selalunya dia ada style, setengah perempuan ni dia tak puas hati bila suami tak jawab. Abang senyap lah ni, orang marah ni, jawab lah. Dia tengok isteri, tak dengar kalau dia cakap. Dia kata dulu. Sebab apa? Suami bila kena marah dengan isteri, dia akan keluar rumah. Kalau tak keluar rumah, keluar rumah, dia keluar rumah. Kalau dia duduk di tulak, tak kira lempang lah, naik tangan. Sebab tu perempuan bila dia marah, kalau tengok lelaki dia senyap, tak payah lah, jawab lah abang. Sebab apa? Bila abang dia jawab, dari tangan ke tangan tu naik. Selalu ni tentu lah. Ni tempat lain lah, bukan tempat lain lah. Tetapi dia tidak boleh berlebih kurang kepadanya bila didapati isteri yang memandang mudah terhadap segala hak-hak Allah Ta'ala yang wajib kepada dirinya. Seperti mencuaikan sembahyang lima waktu, mandi dari sebab janabah, menutup diri dari pandangan orang asing, mendedahkan kecantikan diri kepada selain dari suaminya dan para mahramnya. Sebab orang yang sempurna ialah orang yang bersedia memaafkan bila haknya dicuaikan dan tidak memaafkan bila hak-hak Allah diabaikan, atau memandang ringan terhadap urusan agamanya dan tidak menjaga kehormatan dirinya. Manakala orang yang tidak sempurna ialah orang yang bertindak sebalik dari yang tersebut itu. Maka hendaklah jadikan iktibar yang tibar dalam dirimu semua hal-hal ini dan juga pada sekalian selain dan juga pada selain dirimu. Masuk di sini kesimpulan dia. Bila isteri melakukan sesuatu yang dia mengabaikan tanggungjawab kepada suami, suami mudahkan benda tu, maafkan, tak perlu kelai-kelai
pergi ke naik ke mahkamah lah macam-macam. Tapi bila isteri tu buat benda yang melanggar peraturan Allah Ta'ala, benda tu yang kita kena, kita kena marah. Benda tu baru disebut. Kalau kata lelaki yang redha dengan benda maksiat yang dilakukan oleh isterinya, dia dikenal dayus. Dalam bahasa Arab pun disebut dayus. Dayus ni maksudnya lelaki yang membiarkan isterinya buat maksiat. Kalau kata bini dia tak semayang, dia tak marah. Bini dia lambat masak, marah. Ini terbalik. Ini dikatakan orang, orang yang tidak sempurna. Masak lambat sikit marah. Tapi semayang lambat, kita relax lah. Saya kena diri dengan kita sekali. Tapi kalau isteri membuka aurat, keluar rumah buka aurat, stoki tak pakai pasangan, perempuan kena tutup semua, kecuali muka dengan tapak tangan. Jadi kalau kita keluar, kita tak mau. Tapi kalau benda-benda yang sikit-sikit ni, yang hak kita, kita mau, itu dah terbalik. Dah terbalik. Ada satu kisah ni, dia berlaku di Mesir. Ada seorang perempuan, dia seorang isteri, dia suruh masak. Dia suruh suami, suami ni suruh isteri dia masak. Dia kata aku lapar, masak sekarang. Isteri dia kata aku nak sembahyang sekejap. Ni isteri yang bagus ni, nak sembahyang, nak sembahyang. Dia kata kalau kau sembahyang juga, jatuh talak. Oh, ni gila talak lah. Dia kata lapar nasi ni, buat nasi, masak, makan dengan isteri, aku nak makan. Dia kata aku nak sembahyang dulu. Dia kata kalau sembahyang juga, jatuh talak. Isteri tak dengar, pergi, tak ikut cakap, pergi sembahyang juga. Bila sembahyang, ikut hukum kekuannya, jatuh talak. Jatuh talak sebab dia lafazkan talak. Jika engkau sembahyang, akan jatuh talak. Tapi tak alik yang tak bagus lah. Orang nak sembahyang, mari kita sembahyang dulu. Cuma ni kisah yang diceritakan oleh Syekh Toha. Ni dia macam si. Selepas tu baru dia dibuat makan. Suami dia pun tanya, eh kau sembahyang tadi? Sembahyang lah. Dah, sebab apa lagi sembahyang? Jatuh talak lah. Dah, betul lah. Dah jatuh talak. Bila jatuh talak, pergi tanya ulama, semua ulama kata jatuh talak. Sebab apa? Benda kecil. Sebab makan lah. Tapi dia orang tak perhati, bukan tak perhati, macam mana dah terlepas talak. Takkan nak ni pergi tanya ulama. Tak silap dia jatuh talak tiga pun. Tak, tak ada tiga lah. Pergi tanya ulama, sampai lah tanya-tanya, sampai ke Yaman. Sampai ke Yaman di Zabit. Pergi ke Zabit, jumpa Mufti Zabit. Mufti Zabit, mana cari Mufti Zabit? Mana Mufti Zabit? Kata tu kat kebun. Mufti tengah tanam ni, apa mesti tanam. Mufti di Zabit ni biasa pakai baju macam orang biasa. Di Zabit satu tempat di Yaman lah. Panggil Mufti Zabit. Wahai Mufti, aku ada masalah. Masalah apa? Aku dia cerita dia masalah yang berlaku. Dia ada mana isteri kau? Ada dalam kenderaan. Kata panggil macam ni. Dia kata sebab puan nak panggil pula, aku nak tanya soalan. Takkan nak tengok apa pula. Orang tanya soalan nak panggil bini. Dia kata panggil macam ni, nak tahu hukum panggil macam ni. Bila panggil bini dah sampai ke Mufti, Mufti kata engkau semayang. Selepas kata suami dia katanya tu, engkau semayang. Dia kata aku semayang. Okay, baca Fatihah. Dia suruh Mufti tadi suruh perempuan baca Fatihah. Bila baca Fatihah, rupanya bacaan Fatihah perempuan tu silap. Selama ni solat dia memang tak sah. Dia dikira tak semayang. Maka dia kata solat tak jatuh. Sebab apa? Fatihah tak sah, maka semayang pun tak sah. Solat dia tak semayang, solat tak jatuh. Jadi ikut tu kau macam tak semayang, kau berat ada solat tak semayang. Tapi suami dia seronok, solat tak jatuh. Tu ni bukan nak cerita pasal dia, cuma memang Mufti ni Masya Allah ha. Dia fikir sampai tahap tu. Cuma yang nak disyahirkan di sini tentang masalah masak nasi tadi. Ada orang lelaki ni setiap kali masak mesti ada sambal belacan. Tak buat sambal belacan, mahu ni tak perlulah sampai cerai berai semua ni. Kalau tak boleh buat, beli yang siap lah masak. Ada bilinya. Allah Allah.